Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Asti Update ya. Kali ini Bang Min hadir kembali di hadapan kalian, tentu saja membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsa dan Kak Titi. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk selalu pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan ya update-update terhangat lainnya dari channel ini, channel Asti Update tentunya. Oke nih para sahabat Tisa, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita langsung saja nih meluncur ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan kali ini. Yang pertama ini kita awali dari Instagram Tiara Update ya para sahabat Tisa. Breaking news untuk lagu Merasa Indah on digital music streaming Spotify sudah tembus 47 juta stream nih para sahabat Tisa. Merasa Indah reach 47 juta stream on Spotify. Saat ini Merasa Indah turun ke posisi ke-17 dalam chart top 50 atau 200 Spotify Indonesia. Lalu official LV-nya Merasa Indah nih para sahabat Tisa, Mbak Merin official lirik videonya ya. Hari ini sudah tembus 24 juta view on channel YouTube-nya Kak Tiara Andini nih. Official lirik video Merasa Indah reach 24 juta view on YouTube, tertulis di caption unggahan Tiara Update. Dan tidak mau ketinggalan nih Mbak Janset para sahabat Tisa, janji setia sudah tembus hari ini per jam, per detik dan per menit ini 14 juta stream on Spotify ya, janji setia nih yang pastinya cap streaming untuk apapun itu karya-karya dari Kak Tiara Andini di all digital music streaming khususnya Spotify ya, khususnya para mutiara dan tim Alshad. Lanjut ke kabar nomor 2, kali ini Bang Min akan memberikan updatean seputar gala premier hari ini nih para sahabat Tisa, tanggal 17 Juni 2022. Kali ini diupdate oleh Instagram Mutiara Official nih, di situ mengupdate gambar poster promosi untuk film MSG dan juga keterangan boom tweet hashtag gala premier My Sexy Girls tanggal 17 Juni 2022 jam 15.00 atau jam 3 sore nanti nih para sahabat Tisa, yang artinya harus ada boom Twitter nih on aplikasi sosial media Twitter ya, khususnya para mutiara dan juga para viewers channel Asti Update yang bermain Twitter wajib menggunakan hashtag gala premier MSG nih. Apapun itu tweet kalian yang pastinya dimulai pukul 15.00 nanti ya atau jam 3 sore nanti, banjiri Twitter dengan hashtag gala premier MSG supaya trending nih para sahabat bisa trending on Twitter tentunya, seperti apa yang tertulis di caption unggahan Mutiara Official ini nih. Boom tweet Mutiara Jumat 17 Juni 2022, gunakan boom tweet dengan hashtag gala premier MSG mulai pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Tweet akan dimulai oleh akun Twitter Mutiara Official 1. Peraturannya rule 1, follow dan selalu mention akun Twitter @initiaraandini dan Mutiara Official 12, tweet dengan menyertakan hashtag gala premier MSG serta tampakkan kata kunci My Sexy Girl 3. Pusatkan tweet di akun Twitter @mutiaraofficial14, saling berinteraksi dengan replay, retweet dan like cuitan yang berkaitan dengan gala premier film My Sexy Girls 5. Sertakan foto atau video film My Sexy Girls di setiap tweet. 6. Jangan private akun Twitter. 7. Sediakan second akun untuk meramaikan hashtag gala premier MSG. 8. Kasih jarak waktu di setiap tweet untuk mencegah spam. 9. Tweet harus sesuai dengan film My Sexy Girls. Dan 10. Share foto selfie kalian saat nonton film My Sexy Girls bagi yang mengikuti gala premier hari ini nih. See you on gala premier film My Sexy Girls. Jadi ini para sahabat Tisa ya, sudah diberi komando nih oleh Instagram Mutiara Official untuk membanjiri Twitter hari ini dengan hashtag gala premier MSG nih. Apapun itu cuitan kalian di Twitter, yang pastinya selalu mention akun Twitternya mamanya Selen dan juga Mutiara Official, dan yang pasti jangan lupa hashtag gala premier MSG-nya ya. Di situ sudah dijelaskan nih secara detail rules atau peraturannya supaya boom tweet Mutiara hari ini gala premier MSG menjadi trending topic on Twitter nih.
Ngomong-ngomong tentang film My Sexy Girl, segala premiernya hari ini nih para sahabat teaser ya, persiapan sudah nampak di kesempatan kali ini nih, seperti apa yang diupdate oleh Panggil Aku Krucil. Di situ satu troli penuh nih coklat Dilan para sahabat teaser. Tampaknya ini menjadi santapan atau kudapan para case dan juga para tim dari My Sexy Girls nih para sahabat teaser ya. Mungkin di waktu break mereka sudah disediakan satu troli penuh coklat Dilan tentunya. Wah 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 wah, nikmat sekali nih tampaknya para sahabat teaser gala premiernya. Berjalan di karpet merah, kemudian makan coklat Dilan pasti asik dong. Dan updatean terakhir, kita kembali ke apa yang diupdate oleh mamanya Selin di kesempatan kemarin ya, ketika dia bersama dengan Alshad Aman makan siang sekaligus membuat video on TikTok tentunya. Di situ langsung di repost ulang oleh Instagram officialnya Kui Entertainment nih para sahabat teaser. Instagram Kui Entertainment menuliskan fix baper, wah wah wah. Apakah Instagram Kui Entertainment bisa mendatangkan couple saat seduar kita secara berpasangan nih para sahabat teaser? Karena belum pernah sama sekali ya, channel YouTube langsung mendatangkan Alsha dengan Katiara Andi nih tentunya nih. Di kolom komentar sendiri, berbagai macam tanggapan para netizen di unggahannya Kui Entertainment tersebut. Tiara Entenalop, jadi mau makan es krim bareng ayang, Marcelli 92, ceweknya cakep, cowoknya juga cakep, gak kebayang cetakannya gimana. Sepatu Barbie, Kui bisa undang mereka berdua gak nih? Dinda Lesia Kasterao, gemes pisan semoga sampai pernikahan ya hehehe. Nilta 97, undang mereka podcast dong. Reza Artama, sama-sama menang banyak cok tulisnya. Dan Alshad Ahmad Andini, undang mereka berdua min tulisnya. Bismillah nih para sahabat teaser, jika memang benar Kui Entertainment bisa mengundang couple teaser kita, tentu saja mendapatkan A plus ya, khususnya dari para warga bucin nih. Jika Kui Entertainment bisa mendatangkan Alsha dan Katiti tentunya on satu prime channel YouTube. Kita kembali ke acara Sub kemarin malam yang Kak Titi bersama dengan RC Widianto menjadi performer dan juga menyanyi di acara Gathering Sub kemarin malam nih para sahabat teaser. Kali ini diupdate oleh official Instagram Bali Glory Entertainment nih, tim dancer yang ikut mendukung acara kemarin malam sekaligus tim dance dari Kak Titi bersama dengan juga RC Widianto nih para sahabat teaser. Dan berikut adalah beberapa foto yang diupdate oleh Bali Glory Entertainment nih. Wow, cantik sekali nih ya para sahabat teaser, para dancernya ini nih dengan belutan kostum berwarna hitam dan juga aksen-aksen emas. Ada juga menggunakan rok pink dengan setelan putih-putihnya nih. Sekian saja dahulu nih para sahabat teaser untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini. Dan untuk kalian semua tentunya jangan sampai ketinggalan nih update terhangat lainnya dari channel ini, channel Lasti Update tentunya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.